3. Pernah. Oke, Senkan. Jumpa lagi di channel Pulau Hunter ya. Jadi kali ini saya hunting lagi bersama Papa Ipung. Jadi ini spot yang kemarin ya, kawan-kawan. Kita coba mengulang spot karena kemarin masih banyak ya potensial buruannya. Jadi kita ngulang. Sebelah sana sih sudah banyak punanya. Cuman karena air laut masih tinggi, jadi kita nggak short. Takutnya nggak keambil poinnya. Jadi sementara kita nunggu di pohon sebelah sana ya, yang di tempat poin punai kumkum pergam ya. Jarak dari sini 55 meter dari perahu. Kita nyanggungnya di balik perahu. Semoga hari ini bisa poin. Saksikan terus keseruan hunting kali ini. Salam satu laras. Anca. Gila kan kawan tadi apa ya, geng punai. Sayangnya nggak ada singgah biar satu di sana, langsung ke sana mereka, ke bakau pinggir pantai. Sayangnya airnya masih tinggi ya, jadi tunggu surut air baru kita shot yang di bakau banyaknya. Itu geng punai. Kayak aneh, kayak pesawat gitu orang. Kungkung. Ini kungkung ya, setiap suara begitu dia. Dia lembut bulunya dia. Tembak. Banyak kan kon. Ada yang di atas sekali. Banyak sekali kan kon. Ada puluhan ini. Yang di atas sekali Papi. Tapi menghadap pesan semua dia. Kita tembak sama-sama Liwan. Cari memang mana posisi yang bagus. Siapa yang dipucuk sekali itu. Kita hitung sampai 3 ya. Sudah siap. 1 2 3. Penak. Mantap kan kawan. Poin. Kolaborasi. Siapa yang kena itu? Kena juga. Tahu pokoknya lepek. Ingat. Pokoknya dia tadi mau kan berapa ekor jatuh. Sampai jalan kayak dua. Yang saya anu poin. Nanti ya kawan. Sehubung tadi banyak sekali yang datang, jadi kita tembak bersamaan ya kawan. Yes. Belum ada jalan itu. Sudah telak itu kenanya itu. Aman jadi aman. Mau lihat? Barang. Kalau sama antar saja itu. Iya. Sip. Kita lanjut nyanggung lagi kan kawan. Mantap. Poin pertama. Ya, kalau dari bombok itu kamu punya pelurnya kamu bisa bok. Telak itu. A few moments later. Kawan, ada kungkung ya. Jarak 60 meter. Saya angkat satu dot. Setengah dot ya.
Jatuh satu. Di belakang sana deh. Tuh satu lagi. Mantap kalian poin. Jarak 63 meter. Dua ekor tadi ya. Mantap. Mantap kawan-kawan. Poin kumkum ya. Pergam. Kita coba cari dulu ya. Tadi ada dua ekor sih. Mudah-mudahan ketemu ya kawan-kawan. Tadi kena ya. Jarak 63 meter. Lumayan long race. Long race kumkum. Hah? Tidak, pohon yang satu sana. Mantap kawan-kawan, akhirnya ketemu ya. Poin. Poin pergam. Sudah payah saya nyarinya. Karena dia masih hidup ya kawan-kawan. Kena bagian sayap. Terus masuk semak-semak. Untung saya dapat ya kawan-kawan. Poin tak terduga. Kumkum pergam jumbo. Keren ya. Setelah nyanggong sekian lama, untungnya dapat poin. Mantap. Masih hidup. Tengah mati sama ambil. Hah? Iya, tembus padahal. Sayap tembus dada. Berapa ekor tadi? Dua tadi. Oke kan kawan. Poinnya tadi ini poin yang pertama. Poin yang kedua. Kum-kum. Jos-jos kita langsung. Kum-kum barang tiga. Kita lanjut nyanggong lagi. Nah spotnya. Berarti dorong buat dengar-dengar suara di sana. Tiara muncul ya. Suruh lihat dari tadi dorong. A few moments later. Oke kan kawan. Jadi kita mau balik ya kan. Poin 2 ekor lumayan lah. Karena ini sudah siang ya kan. Sudah setengah 11. Burung punai juga tadi banyak yang lewat-lewat ya, langsung ke pohon bakau. Jadi kita susah ngesotnya kalau di pohon bakau, susah ngambilnya sih. Jadi kita tidak sot ya, cuma kita sot yang singgah-singgah di pohon transitnya. Tadi ngesot pertama punai, sot kedua kumkum dari pergam. Tapi ini sudah mau pulang sudah. Karena udah siang. Ya perubahan alam. Perubahan alam yang nyata dilihat. Oke kan-kan ya. Terima kasih banyak buat kan-kan yang sudah nonton. Kita jumpa lagi di next video yang lain. Salam satu laras. Salam satu laras. Tahap.